Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, guys. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara berbelanja atau membeli suatu barang di Shopee dengan sistem pembayarannya itu COD ya. Jadi nanti barangnya sudah datang baru kita bayar itu barangnya. Oke, jadi di sini di keranjang Shopee saya sudah ada barang yang mau saya beli ya. Ini adalah sebuah clipper atau mesin pemotong rambut, mesin pencukur rambut ya. Kalau di keranjang kalian belum ada barang yang ingin kalian beli seperti ini, kalian bisa cari di kolom pencarian ini ya, yang tertulis gratis ongkir 0 rupiah. Kalian tulis di situ, misalnya saya tulis keme gitu ya. Keme, baru tekan pencarian. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini sudah muncul clippernya yang mau kita beli. Kalian pilih aja di situ, di mana yang mau kalian pilih. Misalnya saya pilih yang ini, saya klik itu lalu saya pilih tambah keranjang. Oke, dia sudah masuk ke keranjang. Kalian klik yang simbol keranjang ini. Nah, setelah seperti ini, karena di keranjang saya tadi sudah ada barangnya, jadi jumlah barangnya jadi menambah ya, jadi dua, karena saya bukan mau beli yang ini, jadi saya tindis kurang dan saya centang yang ini karena ini harganya lebih murah ya, sekitar 130.000. Nah, kita centang di situ lalu kita klik yang gunakan atau masukkan kode. Nah, di sini ada voucher ya yang bisa kalian gunakan. Kalian centang aja yang bisa digunakan. Di sini saya ada dua voucher yang bisa digunakan. Lalu kalian klik OK. Lalu aktifkan ini untuk penukaran koin Shopee-nya ya. Lalu setelah seperti ini, kalian klik check out. Nah, di sini pilih metode pembayaran. Pilih COD. Konfirmasi. Nah, sudah metode pembayarannya sudah menjadi COD atau bayar di tempat, cash on delivery. Kita aktifkan ini untuk melakukan penukaran poin, otomatis total pembayarannya menjadi berkurang ya, yang tadinya itu 160 ketika kita aktifkan tukarkan koin Shopee-nya jadi sekitar hanya 137. Oke, jangan lupa di sini kita tulis pesan yang ingin kita sampaikan kepada penjual. Di sini saya tulis saya pesan clipper keme, coba huruf besar ya, keme PG 890A, 809A titik, jangan kirim yang tipe lain, tolong kirim barang yang bagus, jangan sampai kenapa kehapus ini. Oke, kita tulis ulang ya, huruf besar aja semua. Saya saya pesan clipper keme PG 809A, jangan kirim tipe yang lain, titik, spasi, kirim barang yang bagus, koma,
jangan sampai ada yang rusak atau cacat sedikit pun. Titik. Lalu kita pilih semua, kita blok semua, lalu salin. Kita pilih centang ini. Setelah itu kita teliti lagi ya. Ini Keme KMPG809A, oke. Ongkirnya 25. Kita sudah tukarkan juga koin kita. Sistem pembayarannya COD. Oke, setelah ini kalian bisa aktifkan atau nonaktifkan untuk opsi yang ini ya. Ini kalau kalian mau menampilkan ke teman kalian, silahkan dicentang sampai hijau begini. Karena saya tidak mau menampilkan pesanan saya ini ke teman saya, jadi saya pilih saya nonaktifkan. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kalian klik aja buat pesanan. Totalnya 137 ya, 137.000. Lalu pilih yang pesanan saya. Oke. Karena apa? Lalu geser ke samping kiri. Nah, ini pesanan kalian sedang dikemas ya. Kalian hubungi penjual. Lalu pastikan pesan yang kalian tulis tadi. Lalu kirim. Ya, sampai di sini sudah selesai ya. Kalian tinggal menunggu kedatangan barangnya di rumah kalian. Siapkan dana pas untuk membayar pesanan kalian ini ketika barangnya sampai, oke? Dan jangan lupa untuk selalu memvideokan ketika kalian membuka barang-barang pesanan kalian tersebut. Karena kalau pesanannya tidak sesuai atau ada yang rusak dari pesanan kalian itu, kalian bisa meretur barang tersebut ke penjual ya. Untuk video cara retur barang ke penjual itu nanti akan saya buatkan di videonya, di video yang lain. Dan sampai di sini video cara belanja atau membeli barang di Shopee dengan cara pembayaran COD sudah selesai. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke, akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.